Shalom Bapak Ibu, Saudaraku semua. Senang ya hari ini kita boleh jumpa lagi walaupun dalam ibadah online kita. Ya, saya berdoa supaya tetap sukacitanya sama, enggak hilang ya meskipun kita pakai virtual seperti ini. Kenapa? Karena Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu, Saudaraku, kita mau menyembah Tuhan. Kita datang dengan hati yang haus, hati yang rindu untuk dibangun, hati yang rindu untuk dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau berdoa dulu ya. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini kami masih boleh menikmati ibadah kami Tuhan. Kami percaya ketika kami beribadah, ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami menikmati firman Tuhan, itu akan mengubah dan membawa kami, hidup kami akan semakin Tuhan excited luar biasa karena kami akan bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Urapi kami semua pada hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Siapkan hati kami untuk menyembah-Mu. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita tanggalkan beban kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Engkaulah Bapa yang melindungi setiap kami Tuhan. Melewati badai, mari kita percaya kepada Allah. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Yeah, di bawah kepaksa tinggi melintasi langit biru bagaikan raja wali. Mari kepakkan sayap kita. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Amin. Bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu kau bawa biru bagaikan raja wali. Amin. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Kami percaya Tuhan. Amin. Melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu kau bawa ku terbang langit biru bagaikan raja wali. Yeah. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Dia yang memimpin hidup kita. Melintasi langit biru bagaikan
bagaikan Raja Wali. Yeay! Amin. Kami percaya Tuhan mari berlindung di bawah kepak sayap-Nya. Dialah Bapa yang mengasihi kita. Mari kita datang dengan hati kita. Apapun yang sedang kau alami Bapak Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengar setiap doa kami Tuhan. Engkau mengasihi kami. Yang terluka, ku kan tenang bersamamu.
Kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu bekerja. Saat kami mencari Engkau, saat kami berseru kepada-Mu Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang mustahil di hadapan-Mu Bapa. Oh yes, kami berseru kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya tempat kami berharap. Satu-satunya Tuhan, tiada yang lain. Tempat kami berlindung, tempat kami meminta pertolongan. Mungkin hari-hari ini kami mengalami masa-masa yang sulit, tapi kami percaya Tuhan, di bawah kepak sayap-Mu, Engkau akan membawa kami terbang, melintasi badai, terbang tinggi. Kami akan melihat kemenangan saat kami bersama dengan Engkau Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini berkata di tengah-tengah kita. Mazmur 91 ayat 1-4. Dengarkan ini Bapak Ibu Saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Percayakah Bapak Ibu Saudara, bahwa hari ini ada perlindungan dari Tuhan, ada penyertaan dari Tuhan atas hidupmu. Walaupun kita mengalami masa yang sulit hari ini, percayalah, Dialah Allah yang setia. Dialah perisai, Dialah pagar tembok kita. Mari hari ini percayalah kepada Tuhan. Mari engkau berdoa saat ini kepada Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau yang ada di tempat maha tinggi. Akan bekerja kuasa-Mu Tuhan. Akan bekerja kemujizatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau membawa kami melewati badai. Kau membawa kami kepada kemenangan. Kami percaya Kau hadir. Kau beserta dengan kami Tuhan. Amin. Mari berdoa, berseru kepada Tuhan. Minta pertolongan hanya kepada Dia. Dialah tempat kita berharap. Dialah tempat kita berharap. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Dia hadir. Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal, Kau hadir di
janjinya. Yes, terima kasihnya. Hari kuasa mengalir buat setiap kita yang berseru kepada Tuhan. Kami menyembah-Mu, hanya Engkaulah tempat satu-satunya kami berharap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang berharap hanya kepada Tuhan. Mari kita bersama berkata, amin. Haleluya. Haleluya, jemaat Taman Palem yang Tuhan kasihi. Saudara, pada hari Minggu ini kita bersyukur walaupun kita ibadah, saudara, masih sebagian besar online. Tetapi saudara, kita mau bersyukur bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Nah saudara, hari ini kita sama-sama pada hari Minggu ini kita mau merenungkan, lanjutkan tema kita saudara, bagaimana kita mengalami kasih Bapa di dalam hidup kita. Saudara, kita perlu mengalaminya. Banyak orang saudara, mereka tahu kasih Bapa itu, tapi enggak pernah mengalaminya. Apakah saudara mengalaminya dalam hidup saudara? Mungkin ada di antara kita yang mengalami kasih Bapa sekali-sekali, ya. Tapi udah jarang mengalami kasih Bapa itu, ya. Saudara, seringkali kita mengalami kasih Bapa hanya pada waktu pengalaman keselamatan, di mana saudara kita mengalami Dia nyata, kasih-Nya nyata. Tapi setelah itu saudara, kita tidak lagi mengalaminya. Nah saudara, hari ini kita mau sama-sama merenungkan bagaimana kita saudaraku bisa mengalami kasih Bapa itu terus-menerus di dalam hidup kita. Nah saudara, saya mau ajak kita melihat saudara bahwa kita perlu berjumpa dengan Tuhan kalau kita mau saudaraku mengalami kasih-Nya. Nah, orang Farisi, saudara, mereka kalau kita baca di dalam Alkitab, dalam Yohanes pasal 5, 39-40, orang Farisi dan orang Yahudi pada waktu zaman Tuhan Yesus, ya saudara, mereka itu dikatakan demikian, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, orang Farisi menurut Alkitab saudara, ya, Yohanes 5 ayat 39-40, ya, kalau di sini dikatakan mereka itu menyelidiki kitab-kitab suci. Mereka bukan sekedar baca loh saudara, meneliti, ya, berarti mereka sangat-sangat giat, ya, mereka saudaraku studi Alkitab itu, ya, sebab mereka menyangka bahwa melaluinya, melalui Alkitab, mereka memperoleh hidup yang kekal. Betul saudara, Yesus confirm bahwa Alkitab saudaraku memang ditulis saudaraku, itu isinya adalah saudaraku menuntun mereka kepada Yesus. Tapi problemnya ini saudara, ya, mereka kenapa tidak memperoleh hidup yang kekal? Karena mereka tidak mau datang kepada Yesus, ya, tidak mau datang. Nah, artinya apa? Mereka tidak pernah berjumpa dengan Kristus, ya, tidak ada perjumpaan, ya, tidak ada spiritual encounter. Nah, saudara, kalau kita hanya baca Alkitab sebagai tradisi aja, hanya baca Alkitab sebagai kegiatan agamawi saja, kita hanya baca Alkitab, saudara, ya, kita rajin mungkin menelitinya, tetapi saudara, kalau kita tidak pernah datang kepada Kristus, saudara, kita tidak pernah encounter dengan Kristus, berjumpa secara pribadi dengan Dia, maka saudara, kita enggak pernah, saudaraku, mendapatkan hidup kekal itu, ya. Nah, saudara, bagaimana dengan hidup kita? Ya, kita, saudaraku, mungkin melakukan kegiatan-kegiatan agamawi kita. Ya, mungkin kita ikut doa, mungkin kita Bible study, mungkin kita saudara ikut kompak dan sebagainya. Tapi apakah kita masih berjumpa dengan Tuhan dalam hidup kita?
Nah, kalau kita berjumpa, saudara, maka kita akan mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Ya, Saulus ketika berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan menuju ke Damsik, masih ingat, saudara? Di situ dia terjatuh dan saudaraku, ya, matanya menjadi buta, ya, dan di situ dia encounter dengan Tuhan Yesus. Saulus mengalami perubahan yang radikal, perubahan hidup yang radikal, saudara. Ya, murid-murid ketika saudaraku kompak yang pertama, hafruta yang pertama, yaitu saudaraku Yohanes dan saudara ya Andreas, mereka itu udah ada di dalam kompak. Mereka adalah hafrutanya Yohanes Pembaptis. Tapi ketika saudaraku mereka itu saudara mendengar dari gurunya Yohanes Pembaptis yang berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia ini." Mereka langsung saudaraku ikut Yesus. Mereka ingin ketemu dengan Yesus. Mereka tidak ingin hanya dengar dari apa kata orang, kata gurunya, bahwa Yesus itu Mesias. Mereka ikut dia, saudara. Mereka enggak mau jadi Kristen apa yang disebut Kristen katanya. Ya, saudara tahu Kristen katanya itu apa, saudara? Katanya, tapi dia enggak pernah ngalamin. Ya, dia katanya Yesus itu Mesias, tapi mereka enggak pernah, saudara, berjumpa dengan dia, enggak pernah mengalami pengalaman di mana mereka dapat pencerahan bahwa Yesus betul adalah Tuhan dan Juru Selamat, Mesias itu. Maka mereka ikut Yesus. Waktu mereka ikut Yesus, saudara, apa yang terjadi, saudara? Yesus bilang, ya, kira-kira bahasa sederhananya, "Kamu cari apa?" Ya. Nah, mereka bilang, "Di manakah engkau tinggal, Rabi?" Ya. Kemudian saudara, Yesus bilang, ya, "Mari lihatlah." Yesus ajak mereka tinggal semalaman, saudara. Nah, waktu mereka encounter dengan Tuhan, berjumpa dengan Mesias itu, hidup mereka berubah. Ya, mereka begitu sukacita, begitu semangat. Ya, mereka tidak bisa berhenti, mulutnya langsung menceritakan kepada teman-temannya bahwa mereka sudah berjumpa dengan Mesias. Akhirnya, saudaraku, mereka bawa Simon ketemu dengan Yesus waktu itu. Simon waktu ketemu Yesus, lihat dia, dan Yesus ya berkata, "Engkau Simon, tapi engkau aku beri nama Petrus. Kau juga adalah Petrus." Ya, batu karang kecil, saudara. Dia tadinya Simon, ya. Simon itu nama lamanya. Tuhan ganti menjadi Petrus, ya. Namanya, ya, saudara, nama Simon Tuhan Yesus akui, tetapi Tuhan Yesus tambahi dengan nama ya Petrus. Saudaraku, batu karang yang kecil, dia punya identitas baru sekarang, saudara. Ya, Simon yang lama bukan lagi yang lama, saudaraku, ya. Simon yang lama sudah berlalu, tapi Tuhan berikan dia identitas baru, saudara. Dia adalah batu karang seperti Kristus yang adalah batu karang itu, saudara. Ya. Oh, Simon langsung mengalami perubahan hidup, saudara. Wow, dia sukacita sekali, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia langsung ikut kompaknya, saudaraku, Yohanes dan Andreas. Dan bertiga mereka ikut Yesus. Ketemulah Filipus. Filipus juga encounter dengan Yesus, saudaraku. Ketemu dengan Yesus. Dan mereka berempat, ya, pergi, saudaraku. Dan kemudian Filipus memenangkan Nathanael. Nah, Nathanael ini, saudaraku, orang yang ya belum pernah berjumpa dengan Mesias. Dia cuma dengar-dengar. Dia adalah orang yang sangat, saudaraku, tulus hatinya, ya. Dia itu, saudaraku, mau hidup benar. Ya, saudara, dia itu orang yang, saudara, ya, yang tulus hatinya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Waktu dia diceritakan oleh Filipus,
"Hei, dengar Nathanael, ya, kami sudah menemukan Mesias itu." Ya. Dan saudaraku diceritakan bahwa Mesias itu berasal dari Nazaret. Ya, wah, maka Nathanael tidak percaya, saudaraku. Ya, Nathanael bilang tidak ada yang baik ya dari Nazaret. Oh, jadi kamu enggak percaya, kira-kira begitu bahasa sehari-harinya. Tidak. Kalau begitu mari datang dan lihatlah. Come and see. Ya. Wow. Kemudian saudaraku si Filipus si Nathanael ini saudara ikut Filipus dibawa ketemu dengan Yesus di dalam kompaknya ini saudara. Nah, apa yang terjadi begitu Yesus ketemu dengan saudara si Nathanael itu, Tuhan Yesus menyampaikan kata-kata apa saudaraku? Pengetahuan. Ya, dia berkata, ya, inilah ya Israel, orang Israel yang tulus saudaraku, ya, yang jujur, yang tidak ada tipuan dalam dirinya. Wah, kaget ya. Nathanael kaget. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, ya, kok engkau mengenal aku? Ya. Nah, Tuhan bilang ketika engkau ada di bawah pohon ara itu, aku sudah melihat engkau. Saudara, langsung Nathanael yang dari skeptik ini saudara, tiba-tiba dia mengalami Tuhan. Ya, dia mengalami pencerahan. Siapakah Kristus itu saudara? Dia langsung berkata, "Rabi, engkaulah anak Allah yang hidup, Raja Israel yang akan datang." Wow, dia langsung dapat pencerahan bahwa Yesus adalah siapa saudara? Adalah rabinya. Berarti dia mau jadi murid Kristus. Ya, kedua saudaraku, Yesus itu anak Allah. Ya, kalau Yesus adalah anak Allah, saudara, nah, artinya dia adalah Allah sendiri yang datang sebagai, saudaraku, manusia, menjelma jadi manusia. Wow, dia sangat, saudaraku, ya, dapat pencerahan. Dia, ya, buat orang Yahudi tidak gampang mempercayai Yesus sebagai anak Allah. Kalau bukan, ya, dicerahkan oleh Tuhan sendiri, dia tidak bakal mengerti. Dan kemudian saudara, dia juga menyebut Yesus sebagai raja. Ya, berarti dia siap masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, dia mengalami perubahan yang radikal ketika dia berjumpa dengan Kristus, saudara. Nah, saudara, apakah kita masih berjumpa dengan Allah? Berjumpa dengan Kristus? Apakah hanya sekali dulu saja dan setelah ini kita tidak pernah lagi berjumpa dengan Kristus? Saudara, hari ini saya mau ajak kita melihat bagaimana kita bisa berjumpa dengan Kristus, ya, dan terus menerus berjumpa dengan Dia dalam kehidupan kita sebagai gaya hidup. Nah, saudara, ini tidak mungkin kita alami kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kita kemampuan untuk bisa berjumpa dengan Kristus, ya, sesering mungkin, saudara. Nah, saya mau ajak saudara membaca, ya, Yohanes pasal yang ke-14 ini, ya, perikop ini adalah bercerita tentang datangnya Roh Kudus. Nah, saudara, kalau kita mau baca ya dari ayat 17 dengan versi Firman Allah yang hidup, ya, saya coba baca dari versi Firman Allah yang hidup, yaitu Roh Kudus, Roh yang membimbing kepada segala kebenaran. Dunia umumnya tidak dapat menerima Dia karena dunia ini tidak mencari Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kalian, ya, murid-muridku, kalian, ya, mengenal Dia. Kenapa? Karena Ia tinggal bersama-sama dengan kalian sekarang dan sekali waktu kelak akan berada di dalam kalian. Saudara, Yesus waktu itu, saudara, ya,
dia berkata, aku akan pergi kepada Bapa. Nah, waktu dia berkata demikian, murid-muridnya, saudara, merasakan, saudara, ya, kayak ditinggal anak yatim piatu, ditinggal orang tuanya, ya, yatim piatu, ditinggal bapaknya, ya, saudara. Maka apa yang terjadi? Mereka bilang, Tuhan, kalau engkau pergi kepada Bapa, ya, bagaimana kami bisa berjumpa lagi dengan engkau tiap hari? Sekarang kami tiap hari, ya, kami berjumpa dengan engkau. Kami berjumpa dengan kebenaran-kebenaran yang kau sampaikan. Kami berjumpa dengan, ya, kasih-Mu. Kami melihat kasih Bapa di tengah-tengah kami melalui engkau. Ya, kami melihat kuasa-Mu bekerja luar biasa. Ya, ketika Yesus usir setan, ketika Yesus sembuhkan orang sakit, mereka, ya, mengalami kuasanya Tuhan. Mereka melihat kuasanya Tuhan. Ya, mereka encounter dengan kebenarannya, kasihnya, dan kuasanya tiap hari, saudara. Tapi sekarang Yesus mau pergi kepada Bapa. Ya, mereka mulai, saudaraku, bingung. Nanti bagaimana kami bisa berjumpa dengan engkau lagi? Nah, Yesus berkata, saudara, dalam Yohanes 16, ya, jangan takut, adalah lebih berguna atau lebih baik jika aku pergi kepada Bapa. Sebab jika aku tidak pergi kepada Bapa, Sang Penolong itu, Roh Kudus, tidak datang. Nah, ketika dia datang, Roh Kudus datang, kamu bisa berjumpa dengan aku, kalian dapat berjumpa dengan aku, lebih lagi daripada sekarang, kalian bisa berjumpa dengan aku. Kenapa, saudara? Sebab waktu itu mereka bisa berjumpa dengan Yesus, tapi masih terbatas perjumpaannya. Ya, kadang-kadang Yesus tertidur di perahu. Ya, mereka menghadapi ombak, bingung, saudara. Ya, karena Yesus masih dalam bentuk tubuh yang belum kebangkitan. Jadi, saudaraku, Tuhan Yesus itu masih terbatas tubuhnya. Jadi kadang-kadang mereka nggak bisa ketemu dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, nah, memang Yesus, ya, waktu itu, saudara, ada bersama dengan mereka. Tapi Yesus bilang nanti, ya, kalau Roh Kudus datang, ya, dia bukan hanya tinggal bersama-sama dengan kalian sekarang. Ya, artinya gini, ya, dia bukan cuma berada bersama-sama dengan kalian, nah, itu sekarang, kata Yesus, waktu itu, tapi sekali waktu kelak, nah, kapan? Waktu Roh Kudus datang, ya, dia akan berada di dalam kalian. Wow, ini dia, saudara, ya, ketika Roh Kudus datang, saudara, Roh Kudus berdiam di dalam kita, ya, di dalam komunitas kita, di dalam diri kita. Nah, ketika dia berdiam dalam diri kita dan komunitas kita, dia begitu dekat dengan kita. Dia, saudaraku, ya, satu dengan kita. Kita satu dengan dia. Ya, apa yang terjadi, saudara? Maka karena kita begitu dekat, kita bisa encounter dengan dia kapan saja, di mana saja, 24 jam sehari, karena Yesus sudah bangkit. Nah, ketika dia sudah bangkit, dia dapat tubuh kebangkitan, saudaraku, dan Yesus bisa berada di dalam seluruh orang percaya dalam waktu yang sama, saudaraku. Dia bisa ada di dalam kita, ya. Di dalam kita, walaupun dia, saudaraku, duduk di tahta di sebelah kanan Allah Bapa, tapi, saudaraku, ya, dia juga ada di dalam kita, saudaraku, karena Allah itu tidak bisa dibatasi oleh dimensi ruang. Dia ada di dalam kita. Wow, kalau dia ada di dalam kita, saudara, ya, apa yang terjadi, saudara? Nah, apa fungsi Roh Kudus ketika dia berdiam di dalam kita, saudara? Nah, kita lihat Yesus berkata demikian, ya, Yohanes 14 ayat 20, kembali dengan versi firman Allah yang hidup, setelah aku hidup kembali, kalian akan mengetahui, ya, jadi setelah aku hidup kembali, nah, dapat tubuh kebangkitan, Roh Kudus datang kepada kamu,
ya, dan Roh Kudus berdiam di dalam kalian, ya, maka kalian akan mengetahui. Mengetahui apa? Dua hal, saudara. Satu, kalian akan mengetahui bahwa aku, Yesus, berada di dalam Bapa-Ku. Jadi Yesus dan Bapa-Nya adalah satu, karena Yesus berasal dari Bapa. Ya, perhatikan ya, saudara, ketika Roh Kudus ada di dalam orang percaya, ya, maka orang percaya bisa mengetahui, tahu. Ya, ini pengetahuan rohani, saudara. Dia tahu bahwa Yesus dan itu Yesus itu berada di dalam Bapa. Karena memang Yesus keluar dari Bapa. Dia firman-Nya Bapa. Ya. Nah, itu yang disebut anak Allah, keluar dari Bapa, saudara. Ya, jadi ini ada Bapa, ini ada Yesus. Nah, yang membuat kita bisa mengerti, saudara, ya, bahwa Yesus berada di dalam Bapa, keluar dari Bapa. Ada dua pribadi yang berbeda, tapi satu, ya, kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, saudara. Ya, satu esensi, ya. Nah, itu hanya memungkinkan kalau Roh Kudus, ya, apa, mencerahkannya, saudara. Jadi artinya apa, saudara? Ya, artinya kita hanya bisa mengerti, ya, Allah Tritunggal itu kalau Roh Kudus memberi pencerahan. Kalau Roh Kudus tidak memberi pencerahan, kita tidak dapat memahaminya, saudara. Makanya orang yang belum lahir baru, saudara, ya, itu saudara nggak bisa memahami Allah Tritunggal itu hanya dengan, ya, kepandaian otak. Nggak bisa. Perlu ada pencerahan dari Roh Kudus. Ya, makanya banyak orang diterangkan dengan logis sekali tentang Allah Tritunggal, tapi saudaraku, kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, ya, apa kemampuan otak kita nggak bisa, saudaraku, mengerti ini, ya. Itu sebabnya perlu Roh Kudus mencerahkan kita sehingga kita mengerti, oh, Allah kita itu tiga pribadi, saudaraku, tapi, ya, satu esensi, ya. Jadi saudaraku, kita menyembah bukan tiga Allah, kita menyembah Allah yang Esa. Ya, tiga pribadi tetapi satu Allah. Ya, satu, saudaraku, esensi yang tidak dapat dipisahkan. Nah, ini saudaraku adalah konsep Tritunggal yang benar, saudara. Ya, itu hanya kita bisa mengerti kalau pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, saudaraku, dikatakan apa, saudara? Bahwa, ya, kalian di dalam aku dan aku di dalam kalian. Kedua, Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk tahu, ya, secara rohani bahwa kita ada dalam Kristus, Kristus ada dalam kita. Wow, artinya saudara, kita bisa sadar, Kristus tinggal loh di dalam diri kita, ya. Nah, kalau dia begitu dekat dengan kita, alangkah luar biasanya, saudaraku, ya. Alangkah luar biasanya. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, ya, bagaimana walaupun Kristus sudah ada di dalam kita, ya, Allah ada di dalam kita, bagaimana kita berjumpa dengan Dia, terutama berjumpa dengan kasih-Nya, ya. Nah, satu ayat lagi saya mau bacakan, saudaraku, buat kita hari ini, ya, dikatakan demikian, saudara. Ya, ayat 21, kembali dalam firman Allah yang hidup. Orang yang taat kepadaku ialah orang yang mengasihi aku. Ya, kalau kita taat kepada Tuhan, itu buktinya kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi Kristus. Sebab Ia mengasihi aku, katanya. Sekali lagi, dia tekankan lagi. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orangnya pasti mau taat. Taat kepada perintah-perintah-Nya Dia. Ya, saudara. Dan dia bilang gini, nah, ini akibatnya apa? Hasilnya apa? Bapa-Ku akan mengasihi dia. Aku juga akan mengasihi dia. Nah, maksudnya apakah ini kasih yang bersyarat, saudara? Ya, kalau kita nggak mengasihi
Kristus, Kristus juga tidak mengasihi kita. Kalau tidak, kita tidak mengasihi Bapa, Bapa tidak mengasihi kita. Nah, kelihatannya kayak begitu, saudara. Tapi kalau kita lihat bagian dari firman Tuhan yang lain, saudara, ya, ingat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, dikatakan bukan kasih itu ini, inilah kasih itu katanya. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, jadi saudara, ini bukan barter. Kalau kita nggak mengasihi Kristus, Kristus nggak mengasihi kita. Ya, karena bertentangan sama ayat itu. Ya, bukan kita yang mengasihi dia, tapi sebenarnya dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan kapan dia mengasihi kita, saudara? Roma katakan ketika kita masih berdosa, dia sudah mengasihi kita. Orang berdosa nggak ada yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan terlebih dahulu mengasihi dia. Nah, jadi ayat ini maksudnya apa? Ya, kalau kita taat itu tandanya kita mengasihi dia, saudara. Dan kalau kita, saudaraku, taat mengasihi karena kita mengasihi dia, nah apa yang terjadi? Maka dikatakan Bapakku akan mengasihi dia. Nah, tentu maksudnya adalah begini, saudara. Bapakku menyatakan kasihnya kepada dia. Menyatakan, bukan Bapak nggak mengasihi dia. Bukan Bapak, saudaraku, mengasihi dia sebagai syarat dia harus terlebih dahulu mengasihi Bapak. Bukan. Ya, tapi Bapak akan menyatakan kasihnya kepada orang itu. Ya, aku juga akan mengasihi dia. Nah, ini sama. Yesus juga akan menyatakan kasihnya. Ya, serta, nah ini dia buktinya, menyatakan diriku kepadanya. Ya, jadi kalau kita taat, saudara, maka Allah Bapa akan menyatakan kasihnya kepada kita. Yesus juga akan menyatakan kasihnya kepada kita. Karena Allah menjadi nyata. Dia menyatakan dirinya kepada kita, saudara. Wow, ini luar biasa. Ya, apakah buat saudara, ya, Bapak itu nyata kasihnya? Ya, apakah Yesus itu, saudaraku, nyata kasihnya di dalam saudara? Ya, saudara mau mengalami kasih Bapak. Ya, sehingga saudara merasakan Bapak itu kasihnya real. Bagaimana caranya, saudara? Nah, perhatikan, saudara. Kuncinya cuma satu. Taat. Taat kepada Tuhan. Ya, taat kepada Yesus. Perintah-perintahnya Yesus. Nah, salah satu perintahnya, kita bahas satu aja, saudara. Ya, salah satu perintahnya adalah Yohanes 13, ayat yang ya ke-34 sampai 35, saudara. Ya, Yesus bilang, inilah perintah yang baru yang kuberikan kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ya. Jadi kalau kita taat aja sama perintah Tuhan, yaitu kita saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita, saudara. Nah, apa yang terjadi? Ayat ini bilang dia akan menyatakan kasihnya. Bapa akan menyatakan kasihnya. Yesus akan menyatakan kasihnya. Sehingga kita mengalami kasih Bapa itu. Maukah saudara mengalami kasih Bapa? Sederhana sekali. Praktek saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Apakah mungkin? Mungkin. Karena itu perintah yang baru. Perintah yang baru itu tidak berat, saudara. Karena perintah yang baru itu, saudara, disertai dengan kasih karunia. Ya, dimampukan oleh karena Roh Kudus. Jadi kalau kita taat aja ya dengan pimpinan Roh Kudus, maka kita bisa, saudaraku, mempraktekkan saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Waktu kita praktek kasih itu, saudara, maka nanti terjadilah, saudara, seperti yang Efesus pasal yang ketiga ayat 18 katakan, bersama-sama dengan segala orang kudus kita dapat memahami
dia betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui akal kita, saudara. Nah, waktu itu kalau kita praktek saling mengasihi, kita mengalami love encounter. Kita berjumpa dengan kasih Bapa. Ya, waktu kita, saudaraku, saling mengasihi, saudara, ya, apa yang terjadi? Kita mengalami segala dimensi kasih itu yang melampaui pikiran, yang enggak, ya, saudaraku, kadang-kadang melampaui yang bisa kita bayangkan dengan pikiran kita, ya, saudara. Karena kasih Allah itu begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi, begitu dalam. Ya, para bapak gereja merefer hal ini, ya, mengacu hal ini kepada salib, saudara. Ya, salib itu lebar sekali, saudara. Ya, selebar ya dunia ini, dia bisa mengasihi semua bangsa, saudaraku. Dia mengasihi ya segala latar belakang, ya segala warna kulit, segala latar belakang gender, ya Allah mengasihi segala bangsa. Tuhan cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia, ya saudara. Semuanya, warna kulit apapun, ya, mata sipit, mata bulat, rambut keriting, rambut lurus, saudara, semuanya Allah cinta, ya, saudaraku. Tuhan cinta segala bangsa. Kalau kita saling mengasihi, saudara, kita ya mengasihi bahkan orang yang kita nggak suka, yang latar belakangnya beda dengan kita. Waktu kita praktek itu, kita mengalami betapa lebarnya kasih Tuhan itu, ya. Kasih Tuhan juga panjang, ya. Ini saudaraku di refer kepada salib Kristus, ya. Kristus itu panjang sabar, saudara, ya. Dia sabar terhadap orang berdosa, saudaraku. Kasihnya begitu panjang, ya, saudara. Ya, apakah engkau panjang sabar juga, saudara, ya? Berapa kali engkau mengampuni dosa orang? Aduh, Pak Edi, dia sekali lagi bikin dosa. Aduh, kali ini tidak ada lagi ampun buat dia. Sekali lagi istri saya bikin ini. Sorry, saya akan ceraikan dia. Nah, saudara, kau praktek kasih yang saudaraku tidak cukup panjang, ya. Tapi kasih Kristus panjang sekali, saudara, ya. Berapa kali Tuhan mengampuni engkau, saudara? Ya, bukankah dia suruh kita mengampuni 70 kali, 7 kali? Mari kita praktek kasih itu, saudara. Pengampunan. Orang yang mengasihi, dia mengampuni banyak dosa. Kita ampuni, saudara, maka kita akan mengalami ya dimensi panjangnya kasih Kristus. Kasih Kristus itu tinggi. Ya, enggak bisa dijangkau dengan kekuatan kita, supra alami dari atas. Ya, saudaraku, kalau kita ngandalin kasih kekuatan kita sendiri, kita gagal dalam mengasihi. Tapi kalau kita mengandalkan kasih yang dari atas itu, yang tidak dapat dijangkau dengan kekuatan kita, kita akan mengalami dimensi tingginya kasih Kristus. Dan bukan cuma itu, dalamnya kasih Kristus, ya, dia ya datang, saudaraku, menjadi manusia, ya. Bahkan saudaraku, ya, dia, saudaraku, datang untuk apa, saudara? Menjadi seorang manusia seperti saudara dan saya, ya. Menjadi bahkan hamba yang paling, saudaraku, rendah, yang saudaraku ya dilukiskan sebagai hamba yang tidak berguna, yang saudaraku duduk di depan rumah mencuci kaki orang-orang yang masuk. Tahukah saudara, waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia menggambarkan dirinya sebagai hamba yang tidak berguna, hamba yang rendah sekali, yang tugasnya cuma cuci kaki orang, saudaraku. Ya, saudara, dia mau cuci segala kenajisan, saudara. Segala dosa-dosa, saudara,
yang saudara lakukan, dia bersihkan saudara. Dia cuci ya dengan darahnya sendiri saudara. Dengan nyawanya sendiri, dia mati di kayu salib saudaraku. Untuk segala dosa, kecemaran, kenajisan hidup saudara. Saudara, kasih Kristus begitu dalam. Mari saudara, kalau kita ya praktekan taat aja kita mengasihi, saling mengasihi, kita akan mengalami kasih Bapa itu. Kita akan mengalami kasih Kristus itu saudara. Sehingga ketika kita mengalami kasih Bapa, saya percaya saudara, kita akan berubah hidupnya. Ya, kita akan makin bertumbuh serupa dengan Kristus. Saudara, mari kita terus semangat melalui Roh Kudus saudara. Kita mau saudaraku mengalami kasih Bapa. Ya, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan. Kita ingin bersama-sama ya Tuhan untuk menikmati perjamuan. Bapak Ibu udah siapkan perjamuan hari ini, roti dan anggurnya. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Baik, Bapak Ibu bisa angkat hostinya. Kita mau terima berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata ketika setiap kali kita makan perjamuan, kita mengingat akan kematian Tuhan. Kita percaya hari ini, Bapak Ibu, ini bukan hanya kebiasaan, tapi ini adalah bentuk tindakan iman kita. Kita percaya ada kuasa ketika kita bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Jadi bagi Bapak Ibu atau mungkin anak-anak yang belum percaya, anak-anak lebih baik jangan ambil. Atau kalau mau ambil perjamuan ini bersama-sama dengan kita, dengan Bapak Ibu semua, tolong Bapak Ibu jelasin dulu arti dari roti dan anggur ini. Ya, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita angkat hosti ini, kita mau terima berkat Tuhan. Mari kita renungkan betapa kasih Tuhan. Betapa dia rela memberikan hidupnya. Bukan hanya hidupnya, dan dia rela mati buat kita. Dia mencurahkan darahnya, mati tersalib. Karena dia begitu mengasihi kita. Maka itu apapun yang kita alami saat ini. Pergumulan apapun, sakit penyakit. Apapun kesulitan, penderitaan, kesukaran apapun. Dikatakan di kayu salib sudah selesai. Sudah digantikan ketika Kristus menyelesaikannya di kayu salib. Dengan kemenangan. Tuhan terima kasih. Hari ini kami mau mengambil tubuh dan darah Yesus. Ini adalah roti dan anggur. Dan kami percaya ketika kami makan Tuhan roti ini, kami bersekutu dengan Tuhan. Karena roh Tuhan ada bersama dengan kami. Mari kita mau terima berkat Tuhan roti yang adalah titik kontak untuk kita terima tubuh Kristus. Pada waktu malam hari ketika Kristus mau diserahkan, dia mengambil roti. Dan dia memecah-mecahkannya dan lalu dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Makanlah, terimalah menjadi peringatan akan daku setiap kali engkau memakannya. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat hosti ini. Dan setelah itu, Tuhan mengambil cawan dan dia berkata, ini adalah darahku, darah perjanjian yang tertumpah bagi setiap dosa, kesalahan, dan segala penyakit kita. Hari ini kami percaya Tuhan, kami mau terima darahmu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat persekutuan ketika kami makan dan minum Tuhan perjamuan ini Bapa. Kami percaya, hamba percaya Tuhan, segala apapun penyakit apapun saat ini di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu saudaraku, bagi Bapak Ibu
yang mengalami ada sakit. Mungkin di bagian kepala, Bapak Ibu bisa tumpangkan tangan di bagian kepala. Atau di bagian perut, Bapak Ibu bisa tumpangkan ada sakit perut atau pinggang. Atau apapun yang hari ini, yang Bapak Ibu mengalami sakit secara jasmani, bisa tumpangkan di bagian yang sakit. Saya ingin berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di bagian tubuh kami. Di dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus, segala penyakit kami telah disembuhkan. Hari ini, kami percaya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu hari ini, segala penyakit yang dialami oleh jemaat, oleh umat-Mu saat ini, Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di bagian sakit. Jadilah sembuh oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus. Segala keterbatasan. Segala pikiran. Segala yang mengintimidasi hari ini. Filsafat-filsafat dunia ini. Kami mau lepas, kami mau tolak di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh hari ini. Pikiran kami disembuhkan menjadi pikiran Kristus yang menguasai kami. Pikiran kebenaran, pikiran kasih yang memenuhi hidup kami. Karena kami adalah duta kerajaan-Mu Bapa, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Kami mau percaya Tuhan, kami terima kebenaran ini, kami terima kesembuhan ini, kami terima kelepasan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan cukup selalu atas hidupmu. Tuhan akan membuat jalan-jalan hidupmu berhasil. Terus tekun dan tetap setia. Percayalah bahwa Dia Allah yang selalu menyertaimu. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, dan dalam nama Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu sampai kepada kesudahan zaman. Dalam nama Yesus. Amin.